Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SJP Digital, channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Oke, sahabat SJP Digital yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Untuk video kali ini masih membahas antena JF20 yaitu buatan Malaysia. Dan saya sudah tiru di video saya sebelumnya untuk tata caranya, untuk cara membuatnya, dan juga telah saya tes uji coba di video saya sebelumnya. Nah, sekarang dikarenakan kurang puas ya, kurang bagus menurut saya, jadi saya modifikasi lagi antena ini dengan menambahkan reflektor. Nah, untuk reflektornya saya tambahkan jadi seperti ini, guys. Nah, yang kemarin reflektornya cuma ini, guys. Nah, cuma ini ya. Sekarang saya ganti reflektornya dengan reflektor 2 gini, guys. Semoga saja bisa menambah sinyal dan mungkin lebih bagus ya. Untuk reflektor bawaan yang kemarin saya akan copot, guys. Nah, saya buka ya untuk reflektor yang kemarin, yaitu yang cuma menurut rumus itu cuma satu ya, guys ya. Menurut rumus di gambar, nah ini ya. Ini sudah saya copot. Saya simpan. Dan seperti ini untuk hasilnya, guys. Nah, untuk depannya masih tetap, untuk boom direktornya juga tetap ya, guys. Direktornya tetap, boom tetap. Cuma bedanya ini saya tambahkan menjadi reflektor seperti ini, guys ya, jadi dua cabang. Oke, saya akan ukur dulu, guys, untuk ukuran reflektornya. Nah, untuk panjangnya, guys, panjang reflektor yaitu di 22 cm untuk jarak miringnya, guys ya, dan panjang reflektornya kita ukur aluminiumnya berapa senti ya, 31 cm dengan menggunakan aluminium 3. Oke, jarak satu ke sini ini jaraknya 8 cm, guys. Nah, untuk jaraknya 8 cm dan ke atas ini 6 cm, 6 8 ya. Dan 6 dan 8, guys. 6 cm dan 8 cm. 6 cm, 8 cm. Panjangnya 41. Panjang keseluruhan ini 31 ya, guys. Salah maaf. Oke, 31 kali 2. Nah, seperti ini. Oke, sahabat SJP Digital, untuk video selanjutnya saya akan uji coba hasil modifikan sudah seperti ini, apakah menambah sinyal, khususnya untuk MTech Group. Kemarin dengan posisi antena seperti ini tidak bisa mendapatkan MUX MTech Group. Semoga aja dengan menambah reflektor, dengan mengganti reflektor bisa terjangkau, bisa nyangkut untuk MTech Group. Oke, sahabat SJP Digital, ikuti terus videonya, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.